Posesif. Kamu mengira aku ini posesif? Iya, aku akui, aku ini posesif. Jika kamu tanya mengapa aku ini posesif, jawabannya, karena aku menyayangimu. Maaf, kalau aku ini terlalu posesif. Jujur, aku bukan tipikal orang yang posesif dulunya. Namun aku menjadi seperti ini karena aku pernah dipatahkan dan dihancurkan oleh seseorang yang dulunya pernah begitu aku sayang. Aku bukannya suka mengekang atau membatasi pergaulanmu, terlebih dengan lawan jenis. Aku hanya berpesan, kalau kamu menganggap aku ada dan menjaga perasaanku, seharusnya kamu tahu hal apa aja yang sepatutnya kamu lakukan. Jangan kamu anggap aku ini gak sayang cuma karena aku terlalu posesif sama kamu. Aku posesif juga berbatas kok. Posesifku masih kategori wajar. Aku cuma minta kamu lebih menjaga perasaanku. Sudah, itu aja. Apa menurutmu ini berat? Aku yang posesif, mungkin ini adalah gambaran ketika aku tidak ingin terluka lagi untuk sekian kalinya. Kalau lagi sama siapa dan di mana, sebaiknya kabari dan bisa lebih menjaga perasaanku. Terkadang kamu sering bilang, kenapa sih jadi orang posesif banget, gak suka dilarang, dikekang, pengen bebas kayak pasangan lain, tandanya gak percaya, dan lain-lain. Aku bukan yang mengekang, aku cuma pengen kamu lebih menghargai aku. Ketika kamu lihat aku sedang bersama orang lain, kamu pun akan marah bukan? Bukannya aku balas dendam, lebih kepada tanggung jawab aja. Kalau sudah memiliki pasangan, seenggaknya aktivitasnya agak dibatasi, terlebih dengan lawan jenis. Kalau pengen bebas seperti pasangan lain, silakan. Namun kamu jangan mencariku, jika nanti aku akan bersikap bodoh amat dengan kamu. Mau bagaimanapun kamu, aku tidak peduli, karena kamu sendiri yang menginginkan untuk bebas dariku. Tandanya kamu gak sayang dong sama aku. Hey, dengerin ya, bukannya gak sayang. Ketika kamu udah memberikan perhatian dan kasih sayang kamu sama dia, lalu dia aja tidak peduli, mengapa harus dipertanyakan perihal aku sayang atau enggak? Seharusnya kamu tahu jawaban itu apa. Posesif bukan berarti gak percaya. Kamu sendiri yang membuat aku ragu dengan cara kamu yang terlalu nempel sana sini, jarang ngabarin, sering menghilang. Bagaimana aku tidak posesif kalau kamu saja memperlakukanku selayaknya orang lain, bukan pasangan. Teruntuk kamu yang aku sayang, maafkan aku yang memang terlalu posesif. Aku posesif bukan berarti aku gak sayang. Aku sangat menyayangimu. Aku seperti ini karena aku gak mau tersakiti untuk sekian kalinya. Cuma karena aku terlalu membebaskan pasanganku. Maaf ya, kalau sikap posesifku ini membuat kamu tertekan, membuatmu lelah denganku. Aku cuma ingin berpesan, semoga kamu tetap bertahan ya bersamaku, menemaniku, dan tetap menyayangiku. Jangan selalu menyalahkan pemilik sifat posesif itu bukannya ia tidak sayang, justru rasa sayangnya sangat besar. Dan kalau posesif, jangan berlebihan. Ia nantinya membuat tidak nyaman. Dan lambat laun ia akan pergi karena sifat posesifnya kamu. Posesif boleh, namun ada batasnya ya. Semakin kamu genggam, gak selamanya ia akan berada di genggamanmu. Suatu saat ia akan lepas juga. Ia akan lepas sebagaimana kamu memperlakukannya. Jika memang kamu memperlakukan dengan baik, ia akan menetap. Namun jika kamu memperlakukannya salah, ia akan merasa tidak nyaman dan memilih pergi dan meninggalkan kamu sendiri.